Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah permasalahan yang sering kali menjadi pertanyaan di kalangan umat Islam, yaitu mengenai kebolehan membakar atau membuang kalimat basmalah. Mari kita simak penjelasan dari Prof. Quraisy Shihab untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini. Video ini akan membahas penjelasan dari Prof. Quraisy Shihab tentang kebolehan membakar atau membuang kalimat basmalah menurut perspektif Islam. Prof. Quraisy Shihab akan memberikan penjelasan berdasarkan nash-nash Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah ini. Selain itu, beliau juga akan menguraikan pandangan ulama dan pendapat yang berbeda dalam masalah ini, serta memberikan landasan hukum dan pemahaman yang lebih mendalam. Judul, membakar atau membuang kalimat basmalah, bolehkah? Ini penjelasan Prof. Quraisy Shihab. Kalimat basmalah menjadi pemula segala kebaikan. Basmalah merupakan bagian dari Al-Quran. Kalimat basmalah merupakan ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Maka dari wajib memuliakan setiap kalimat Al-Quran bagi seorang Muslim. Namun basmalah juga sering menjadi bahan amalan yang sering ditulis di kertas-kertas kecil. Apa hukumnya membuang atau membakar kalimat basmalah? Karena situasi bimbang memang sering ditemui di kalangan umat Islam. Ahli tafsir Al-Quran, Prof. Quraisy Shihab dalam bukunya, menjawab 1001 soal keislaman yang patut Anda ketahui, mengatakan Al-Quran wajib dijunjung tinggi dan diagungkan. Segala bentuk pelecehan diusahakan harus dihindari. Namun dalam konteks pertanyaan mengenai hukum membuang atau membakar basmalah, menurut Prof. Quraisy para ulama berbeda pendapat. Prof. Quraisy mengungkapkan Az-Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan mengatakan jika sebagian ayat Al-Quran diperlukan untuk tidak difungsikan maka tidak boleh ditaruh di jalan karena dikhawatirkan terinjak-injak. Az-Zarkashi juga tidak membolehkan menyobek karena dinilai memotong kata dan huruf Al-Quran di mana ini dianggap sebuah pelecehan. Az-Zarkashi membolehkan menyucinya dengan air dan membakarnya. Sedangkan Utsman bin Affan membakar beberapa tulisan ayat Al-Quran dan tidak ada yang mencela. Ada beberapa ulama yang membolehkan membakar tetapi Al-Qadi Husain melarang dengan tegas pembakaran walaupun sebagian ayat yang tidak diperlukan. Sementara Imam Nawawi menganggap makruh membakar ayat atau sebagian kata dalam Al-Quran. Ulama lain berpandangan agar ditanam. Namun bagi Imam Ahmad tidak setuju ditanam karena khawatir diinjak. Dari perbedaan pendapat tersebut, Prof. Quraisy mengatakan yang terpenting adalah niat baik ketika melakukannya dengan mempertimbangkan adat kebiasaan setempat. Ia mengatakan jika adat dalam suatu daerah dengan membakar ayat Al-Quran karena tidak diperlukan dan dianggap bukan pelecehan maka boleh dilakukan. Allahu a'lam bisawaf. Penjelasan dari Prof. Quraisy Shihab memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif tentang pentingnya menghormati kalimat basmalah sebagai bagian dari ayat-ayat suci Al-Quran. Hal ini mengajarkan kita untuk senantiasa menghormati dan menjaga keagungan Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam perlakuan terhadap tulisan-tulisan yang mengandung kalimat basmalah. Demikianlah penjelasan dari Prof. Quraisy Shihab mengenai kebolehan membakar atau membuang kalimat basmalah. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita semua dalam menjalankan ajaran Islam dengan benar. Mari kita tingkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Al-Quran serta menjaga kehormatannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.